Salam pejuang pendidikan. Saya Zainal Arifin, dosen PGSD STKIP PGRI Bangkalan. Pada semester 3 ini saya mengampu mata kuliah media pembelajaran. Pada mata kuliah media pembelajaran ini akan menggunakan sistem model pembelajaran project based learning. Karena dengan project based learning ini mahasiswa nanti akan menghasilkan sebuah produk media pembelajaran. Nanti pada pembelajaran kali ini siswa akan belajar tentang membuat media pembelajaran yang baik itu bagaimana, implementasinya bagaimana. Dan bukan hanya itu saja, mahasiswa nantinya akan mempraktekkan media tersebut dengan sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita. Dengan harapan mahasiswa nanti akan menjadi kreatif, inovatif, dan mampu mengembangkan proses pembelajaran dengan baik. Di sini saya mendapati mata kuliah media pembelajaran, di mana menurut saya dengan adanya media pembelajaran, khususnya bagi saya sebagai mahasiswa, tentu sangat bagus sekali, di mana kita yang masih semester 3, bisa dibilang masih semester bawah, sudah dibekali tentang media pembelajaran. Dan itu kita tidak hanya membuat media pembelajaran saja, akan tetapi kita akan mempraktekannya langsung di lapangan, yaitu di sekolah. Dan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa sekali sebagai mahasiswa, karena kita bisa belajar menjadi lebih kreatif dan juga lebih inovatif dalam mengajar. Dengan adanya implementasi media pembelajaran tersebut, kita sebagai calon guru dalam proses belajar itu akan lebih bervariasi dan tidak monoton pada metode ceramah saja. Yang mana jika menggunakan metode ceramah itu akan membuat siswa di dalam kelas itu menjadi bosan. Sedangkan apabila menggunakan media pembelajaran tersebut, itu akan menarik siswa dan siswa itu tidak perlu membayangkan bagaimana bentuk dari materi yang telah kita ajarkan. Dengan adanya media pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini, nantinya mahasiswa akan belajar menjadi seorang calon guru yang mampu menerapkan media pembelajaran itu dengan baik dan benar. Sekaligus, di situ akan menciptakan ruang bagaimana belajar yang baik itu untuk mahasiswa. Apalagi mahasiswa sekarang ini masih semester 3, masih awam tentang belajar di sekolah. Jadi mulai sekarang mahasiswa sudah dibekali bagaimana mengajar menggunakan media pembelajaran itu, sehingga nantinya ketika mereka lulus akan menciptakan suatu proses pembelajaran itu yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan bantuan media pembelajaran yang mampu memberikan motivasi dalam proses pembelajaran untuk peserta didiknya. Terima kasih Pak Zainal yang telah membimbing mahasiswa dan mahasiswi STKIP untuk media pembelajaran ini. Kami menanggapi dengan sangat bagus sekali, karena dengan adanya media pembelajaran yang telah tersampaikan kepada anak-anak didik kami dalam proses pembelajaran ini sangat bagus. Nah, di sini dengan adanya media pembelajaran ini sangat meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini anak-anak sangat antusias sekali. Proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, tentunya disampaikan dengan menarik pula.
mengapresiasikan pendapat kita tentang suatu hal, kita bisa menjawab suatu pertanyaan. Dan dengan media pembelajaran ini, kita bisa belajar dengan giat dan lebih seru. Kami keluarga besar SDN Pejagaan 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Zainal yang telah memberikan kesempatan kepada kami yaitu UPTD SDN Pejagaan 1 dalam rangka yaitu pemberian alat media yaitu dengan tujuan membantu kami dalam proses belajar mengajar dan mengharap dari adik-adik mahasiswa untuk tahun-tahun berikutnya semoga lebih sukses. Sepertinya tidak mau lepas dari ibu gurunya. Dengan penggunaan alat peraga itu sangat-sangat menarik dan luar biasa. Dan ini perlu dikembangkan dan menjadi semacam acuan, terutama bagi guru-guru kami, bahwasanya alat peraga itu adalah hal yang menarik dan luar biasa dan perlu terus-menerus dikembangkan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, terutama pada pihak pimpinan STKIP PGRI Bangkalan yang telah mengerahkan adik-adik untuk datang ke sekolah kami. Ini sungguh luar biasa dan mudah-mudahan di masa yang akan datang kerjasama ini tidak hanya sampai di sini, namun masih banyak-banyak hal lain yang bisa dikembangkan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang hebat di abad 21 ini, mahasiswa harus memiliki keterampilan 4C. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan kreatif. Dan 4C ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran project based learning.